Assalamualaikum. Hari ini anak-anak bertemu lagi dengan Bu Vivi ya. Masih semangat belajar? Alhamdulillah, anak-anak harus tetap semangat belajar ya walaupun di rumah. Hari ini kita akan belajar tentang Al-Qur'an hadis ya anak-anak, yaitu surat Al-Qari'ah. Sebelum memulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzukni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Nah, seperti yang Bu Vivi jelaskan tadi, kita akan belajar tentang surat Al-Qari'ah. Nah, sebelumnya mari kita bersama-sama membaca surat Al-Qari'ah dulu ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Fa'amma mansakulat mawazinuh fahuwa fi 'isatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun khamiyah. Itu tadi bacaan surat Al-Qari'ah ya anak-anak. Selanjutnya kita pelajari arti surat Al-Qari'ah. Ayat pertama artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Ayat ketiga, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berbuat yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apa neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Nah, ini adalah arti dari surat Al-Qari'ah ya anak-anak, mulai dari ayat pertama sampai ayat 11. Nah, kita belajar tentang isi kandungan surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah, apa itu artinya surat Al-Qari'ah? Iya, Al-Qari'ah artinya adalah hari kiamat. Ya anak-anak, dari kata Al-Qari'ah, nah artinya hari kiamat. Diturunkan di kota Mekah, betul. Surat Al-Qari'ah ini diturunkan di kota Mekah dan disebut juga dengan surat Makkiyah. Selanjutnya, berapa banyak ayatnya surat Al-Qari'ah? Iya, banyaknya ada 11 ayat. Surat Al-Qari'ah itu adalah surat ke-101 dalam Al-Qur'an. Nah, seperti yang kita ketahui arti surat Al-Qari'ah tadi, surat Al-Qari'ah ini menjelaskan tentang hari kiamat anak-anak, di mana bumi dan seisinya akan dihancurkan oleh Allah ya. Sudah tidak ada kehidupan lagi. Gunung-gunung meletus, banyak bencana, sudah wis semua manusia tidak ada yang hidup di hari kiamat. Nah, pada hari kiamat itu juga akan dihitung amal manusia selama hidupnya.
apakah amalnya itu banyak baiknya atau banyak buruknya. Nah, pada hari kiamat itu nanti akan dihitung oleh Allah dan akan diberikan balasannya ya anak-anak. Apabila banyak timbangan kebaikannya, maka kita akan berada di mana? Iya, kita insya Allah akan berada di surga. Jika kita banyak timbangan keburukannya, maka kita bisa berada di neraka Hawiyah. Apa itu tadi neraka Hawiyah? Iya, neraka yang sangat panas. Nah, seperti gambar ini ya anak-anak, jika kita banyak timbangan kebaikannya, maka kita akan menuju surga. Jika pada hari kiamat banyak timbangan keburukannya, maka kita akan kembali pada neraka, neraka Hawiyah, di mana neraka yang isinya api sangat panas. Nah, oleh sebab itu anak-anak, kita harus banyak-banyak berbuat kebaikan ya selama kita hidup di dunia, rajin sholat, mengaji, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jangan sekali-sekali berbuat buruk. Sekecil apapun keburukan itu akan menambah berat timbangan, dan sekecil apapun kebaikan anak-anak maka juga akan menambahkan timbangan kebaikan. Nah, mari bersama-sama kita banyak-banyak berbuat kebaikan supaya amal kebaikan kita di hari kiamat kelak lebih banyak daripada amal keburukan ya anak-anak. Amin. Dan kita bisa bersama-sama menuju surganya Allah. Nah, itu tadi materi yang Bu Vivi sampaikan tentang surat Al-Qur'an. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.